Yang gak ngerti ukulele, jangan beli. Soalnya kalau beli ukulele itu sama kayak cari jodoh. Harus kenalan dulu kalau cari jodoh. Ini dia 6 poin kenalan dulu sama ukulele Mandalika. Yang pertama, bahan kayunya pakai kayu mahogani. Anti tipu-tipu. Banyak banget yang bilang mahogani ternyata bukannya. Kita sih karena ngerti ya, kita diem-diem aja. Tapi kalau kita yakin banget asli ini kayu mahogani, guys. Dan udah di oven kayunya, jadi kering. Kayu yang kering itu akan pengaruh sama suara. Suaranya bakal lebih enak. Yang kedua, ukulele Mandalika sangat user friendly. Kalau kamu pemula, tangan kamu dijamin gak bakalan sakit. Kenapa gak sakit? Karena kita sudah atur nih ketinggian antara senar dan fingerboard. Jadi kamu gak perlu agak terlalu besar untuk pencetnya. Susah anjing posisi gini. Yang ketiga, reliability-nya udah oke banget. Karena kita scalingnya udah pakai dengan standar internasional. Jadi ada kan ukulele yang sininya adanya tidak falas, di ujungnya adanya falas. Kalau ukulele Mandalika dijamin No, pasti oke banget. Finishingnya juga lebih mewah. Kenapa? Karena kita menggunakan metode open pore. Jadi pori-pori dari kayu aslinya tetap terlihat. Jadi lebih ada nilai estetikanya dibandingkan ukulele lain. Yang kelima, ukulele Mandalika punya banyak pilihan warna loh. Ada warna toska, natural, coklat, hitam, kuning, merah putih. Dan masih banyak lagi, tinggal lihat aja di katalog kita. Jadi buat kamu yang suka warna apa aja, udah pasti ada sama ukulele Mandalika. Ayo, pikirannya jangan jorok ya, ini cuci tangan. Poin ke-6, ukulele Mandalika bisa custom nama. Kalau nama kamu Dimas, misalnya kamu bisa Dimas custom di sini, bisa tempel sini, bisa tempel di body. Jadi ukulele kamu bisa lebih personal. Enak kan kalau punya alat musik tapi ada namanya. Bukan cuma nama doang, kamu bisa taruh gambar, bisa buat logo, kamu bisa jadiin hadiah buat pacar kamu. Bisa pokoknya custom nama di ukulele Mandalika. Nah, tunggu apa lagi? Cepetan check out ukulele Mandalika.